Halo Jess. Jadi malam ini lo gak bisa gabung sama kita? Aduh, sorry banget, gue pengen banget ikut sih, tapi masalahnya tugas gue belum kelar. Ya udah, pokoknya besok kita pergi ngerayain 10 tahun persahabatan kita, nggak boleh batal, oke? Okay? Iya, Bawel. Makanya gue mesti kelarin tugasnya sekarang biar besok bisa pergi. Oke deh, see you. Bye, have fun ya. Gimana Jasmine, bisa datang gak? Bisa kok, cuma yang malam ini dia gak pernah sama kita. Ya apalah, dia lagi ngerjain tugas sendiri. Susah emang kalau kutu buku, maunya belajar mulu. Emangnya lo, itu dugem. Biarin aja, kawain situ, kecoa dugem. Yuk, villain di sana. Mau kemana kalian? Mau ke villanya Chris. Ya udah, hati-hati ya. Maksudnya? Udah yuk. Hai. Hai sayang. Kok mendadak sih datangnya? Ya abisnya aku telepon-telepon kamu tapi nggak diangkat. Yaudah. Hai hai. Hai. Kita langsung aja ke sini. Ya kalau gitu kita ke dalam ya. Yuk. Rumah lo tuh jauh dari mana-mana ya? Bukan rumah juga sih. Tapi ini tempat peristirahatan gue kalau misalkan gue lagi jenuh sama urusan kantor. Oh ya, di sini banyak kamar. Kalian pilih aja masing-masingnya. Di atas ada satu, di sini juga ada kamar, dan itu juga kamar. Ini apaan? Itu gudang. Oh ya, mending kalian istirahat ki. Gue harus keluar. Ada yang pengen gue beli. Oke. Okay. Apa gitu? Gua ke atas dulu ya. Rumahnya serem juga ya? Iya. Ada yang aneh sama ini rumah.
pokoknya lo mesti bantuin gue beres-beres. Ya elah, Jas. Lo kan biasa hidup sendiri. Biasa mandiri, harusnya tanpa bantuan gue lo bisa dong. Ya bukan berarti juga. Lo pikir gue babu lo apa? Aduh, ini perempuan satu ya. Bawelnya kayak nenek-nenek. Bosan gue disini mau ambil gambar, ah. Sarah, katanya mau ngambil gambar. Kok ini kayaknya ditinggal di sini sih? Terus ini apaan? Sar, aneh. Kenapa sih? Tampang lo kok kelihatannya bingung gitu? Gue lagi stres, Jas. Stres kenapa? Cerita dong sama gue. Gak apa-apa kok. Oh iya, enak gak di sini? Gue sih suka tempatnya, pemandangannya, seru. Cuman, waktu gue masuk villa ini kok, gue ngerasa aneh ya, kayak ada yang janggal aja. Iya sih. Gue juga ngerasa gitu. Dari sini kalian mau ke mana lagi? Kita mau ke Bali, ya kan? Pemandangan di Bali nggak kalah jauh kok sama di sini. Di sini ada air terjun. Wah, anak ini nih kalau udah nemuin objek pemandangan bagus, mana mau dia berhenti foto, ya nggak? Lalu remodel. Aduh, kenapa sih pada sirik? Sebenarnya kita kesini tuh lagi ngerayain persahabatan kita yang udah 10 tahun. Oh,
Agus. Sorry, Chris. Aku lagi males. Oh, aku tahu. Pasti udah pengganti aku ya. Yang bisa bikin kamu bahagia, ya kan? Kamu ngomong apa sih? Kamu pikir aku perempuan apaan? Aku ngelakuin semua ini karena aku cinta sama kamu. Cinta? Gak ada cinta di dunia ini. Berarti selama ini kamu gak cinta sama aku? Udahlah, mending tidur sekarang ya. Ngantuk banget nih. Good night. Jas, tadi gue sempet ketiduran tapi tiba-tiba ada yang nyekek gue gitu. Lo nggak tidur? Belum, biasa penyakit insomnia gue lagi kumat. Oh iya, Sarah mana Jas? Udah tidur kali dia. Baru jam 12:30. Kayaknya di sini waktu kok lama banget ya? Iya sih. Kayak lama-lama villa ini aneh juga ya. Tadi aja gue ngeliat sesuatu di depan sana. Hah? Kenapa lah? Gak tahu nih, tiba-tiba mual gitu. Hamil kali? Hamil? Enggak lah. Paling gue juga masuk angin doang. Tadi kan gue belum makan. Mau gue buatin makanan? Gak usah. Gue mau lihat ke depan dulu ya. Hati-hati ya.
Lihat, kayaknya aku harus ke Jakarta deh. Kok dadakan gitu sih? Kan gak enak sama Sarah sama Jasmine. Kita datang, kamu malah pergi. Udahlah. Kalian gak usah ngerasa gak enak kayak gitu. Anggap aja rumah ini rumah kalian sendiri. Katanya kan kalian mau ngerayain 10 tahun pertemanan kalian. Ya udah deh. Kamu hati-hati ya. Oh iya, mau aku bawain apa? Terserah kamu deh. Bye. Bye. Jasmine mana? Mereka kayaknya gue nggak tahu Jasmine ada di mana. Tapi yang jelas, ini rumah ada yang aneh. Orang itu tadi gue mimpi, kalau itu mati. Bisa jadi. Hei, gue serius tahu. Udah gitu ya barusan ya, gue lihat ada rambut di sini. Tapi begitu gue mau ambil, rambutnya masuk lagi. Lo nggak bercanda kan? Sumpah pramuka gue nggak bercanda. Ini kamar apaan ya? Coba buka aja ya. Baru buka. Sar, lo nyium sesuatu gak? Iya, bawa apaan ya? Ini gue nyium di rumah sakit. Oh, ini sih bawa kemenyan. Lo tuh selalu ya nakut-nakutin gue aja. Aduh, Lydia, siapa sih yang nakut-nakutin lo? Gue tuh cuma bercanda. Udah, yuk kita coba dari sini. Kayak gue udah mulai deg-degan. Yuk, yuk. Dek, sebenarnya gue bukan orang yang kepo ya. Tapi karena rambut itu, udahlah. Ini tuh bukan masalah kepo apa enggak. Ini bisa ngebuktiin bahwa rumah ini tuh angker. Chris tahu nggak ya kalau rumah ini angker? Lo tanya aja sendiri. Lah, kok gue yang nanya sama Chris, orang situ yang pacaran? Sebenarnya hubungan lo sama Chris gimana sih? Dibilang pacaran, tapi dingin-dingin aja. Udahlah, gue mau ke depan dulu ya. Thank you.
tadi gue diteror lagi. Teror. Tuh, ada suara di kamar atas. Si Lydia kan lagi di depan. Chris lagi pergi. Mendingan kita cek aja yuk. Ayo cepetan, ayo. Kayaknya gue ngerasa ada yang aneh deh sama rumah ini. Ada yang disembunyiin sama Chris. Gue ngerasanya janggal aja. Tapi gue juga ngerasa ada yang aneh sih. Lo tau gak di kamar bawah? Kamar yang dikunci itu. Di bawah pintunya kan ada rambut. Pas gue mau ambil rambutnya, rambutnya masa masuk sendiri, kan gue serem. Perempuan aneh di jembatan sana, gue nggak tahu deh, itu halusinasi gue sendiri atau memang setan beneran? Kayaknya bukan cuma halusinasi lo doang deh, soalnya gue juga ngalamin kayak gitu. Gue juga beberapa kali diteror, tapi gue nggak tahu apaan. Dan satu lagi gue minta maaf ya, tadi gue sama Jasmine masuk ke kamarnya Chris. Hah? Ngapain lo berdua? Gue tuh curiga, Chris itu nyembunyiin sesuatu, tapi gue nggak tahu apaan. Terus, kalian nemuin apaan? Gak nemuin apa-apa. Mungkin gak sih? Ini semua tuh ada hubungannya sama laki-laki pendek yang waktu itu ngasih tahu kita. Aduh, gue gak tahu deh. Gue ke kamar dulu ya. Jas, mending kita balik aja yuk. Gue takut di sini, gue gak nyaman. Yaudah-yaudah. Tapi kita bilang Lydia dulu ya. Thank you.
makan di dapur. Di rumah ya. Makin hari tuh makin aneh, tau gak? Nah, lo sendiri ngapain lari-lari? Lo tau gak? Tadi gue habis muntah darah. Tapi rasanya kayak mimpi gitu. Tapi udahlah. Udah gak apa-apa kok. Lagian darahnya juga udah hilang. Tapi ini ya, di rumah tuh ada makin aneh deh. Tapi lo dulu beneran pernah kesini kan sama Chris? Pernah. Gue sekali kesini. Tapi biasa aja kok. Gak apa-apa. Kalau gue boleh tahu, lo tuh pacaran sama Chris udah berapa lama? Gue pacaran sama Chris udah 3 bulan. Ya, ketemunya juga di tempat kita biasa kumpul kan. Ya, karena kita sering nyaman, ya udah kita jadian. Tapi lo jadian sama Chris bukan karena pelarian atau lo patah hati kan? Ya enggak lah, gila lo. Ngaco ya? Enggak, bukannya gitu. Soalnya gue tuh ngeliat hal yang aneh sama Chris. Aneh? Aneh kenapa? Sorot matanya Chris tuh kayak sorot mata Jojo Psycho. Udah gitu, dia tuh penuh sama misteri itu gak sih? Lo tuh ya, gak di sekolah aja, sok tau. Udah deh, gue mendingan istirahat sekarang, karena gue udah capek banget. Ya, bye. Hai sayang. Ini foto siapa, Chris? Ini bukan siapa-siapa kok. Lagian juga nggak ada yang istimewa dari foto ini. Kalau nggak ada yang istimewa, kenapa foto itu ada di kamar kamu? Loh, aku juga nggak tahu kenapa ini foto ada di kamar aku. Udahlah, kita nggak usah bahas soal ini ya. Oke. Okay. Tapi untuk yang satu ini aku harus bahas sama kamu. Soal apa? Aku hamil. Oke. Dan aku mau kamu tanggung jawab. Lydia. Bentar ya. Ya, gue sama Sarah mau pergi nih, dia mau foto-foto. Mau ikut nggak? Berek, sis. Yuk. Nggak usah deh, gue masih ada urusan sama Chris. Cari dulu. Yaudah deh. Ayo, yuk, yuk, yuk. Dah. Dah, hati-hati ya. Kita mau kemana sih? Udah ikutan aja, di sana itu ada air terjun yang bagus. Yuk! Ayo! Mendingan kita ke air terjun sebelah sana. Yuk! Yuk! Chris, lo harus percaya, ini anak lo! Enggak, Le. Gue gak ada urusan sama bayi dalam kandungan lo itu. Mendingan sekarang lo pergi deh. Bacingan lo ya. Terus lo mau buang gue gitu aja? Iya. Ingat ya, Le. Kita gak ada komitmen dari awal. Jadi lupain ya persoalan ini. Oh ya. Mendingan lo gugurin aja. Laki-laki brengsek lo ya. Pengecut lo. Ah!
Sarah, gue kesana dulu ya. Ngapain sih? Jalan-jalan. Ya udah, hati-hati lo. Non. Kenapa ngeliatin saya kayak gitu sih? Sebaiknya kalian harus hati-hati. Sebentar. Eh, gimana fotonya? Bagus gak? Gue sih suka. Itu kenapa tangan lo? Kejepit pintu tadi di atas. Lydia mana? Buka depan dulu ya. Buka kamar dulu ya. Ada Asli. Ah!
Chris, ikut makan sekalian di sini aja sama kita. Loh, Lydia mana? Lydia masih di atas. Dia sakit. Lydia sakit? Iya, yeah. Dia barusan bilang sama gue, kata dia lagi gak enak badan. Dia lagi demam. Kayaknya gue gak bisa nemenin kalian makan deh. Soalnya gue harus cabut. Ya itu. Kayaknya ada tamu deh. Coba gue cek dulu ya. Enggak usah. Kok enggak usah? Enggak, maksudnya ya kalau lo pergi gue juga kamar aja. Gue mau makan. Enggak ada makan dong. Bapak, ada apa malam-malam kesini? Mengapa kalian masih di sini? Villa ini sudah tidak aman lagi. Maksud Bapak? Chris itu pembunuh. Pak, Bapak tuh jangan macem-macem ya. Chris itu pacarnya sahabat saya, nggak mungkin dia sejahat itu, Pak. Kalau kamu tidak percaya, terserah. Mayat perempuan itu masih ada di villa ini. Pak, Chris nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Kamu belum tahu siapa Chris sesungguhnya. Lydia. Lydia. Lid. Aku gak ada. Katanya sakit. Tapi di kamar gak ada.
Kok panik gitu mukanya? Tadi gue liat telapak kaki di sini. Mana? Gak ada? Kayaknya cuma perasaan gue aja kali ya. Oke. Kunci gue ketinggalan. Mana Jess, buru-buru. Mau lanjutin perjalanan? Ya, perjalanan 10 tahun sama teman-teman lo kan. Ada yang masih ketinggalan? Gak ada. Gue sebenarnya gak pergi kemana-mana. Gue paling gak suka kalau ada orang yang masuk kamar pribadi gue. Menurut sebagian orang, kamar pribadi itu dimana kita nyimpan semua rahasia tentang hidup kita. Karena kita gak mungkin dong
berbagi semua rahasia kehidupan kita sama orang lain. Gue yakin lo juga punya rahasia. Apa lo mau berbagi rahasia lo sama gue? Nggak mau kan? Apalagi rahasia lo yang paling terhitam. Lo... apa yang lo lakuin? Apa perlu gue cerita lagi? Sedangkan lo udah tahu semua rahasia tentang gue. Mayat siapa di kamar mandi? Lo bunuh dia! Mendingan sekarang gue ceritain semua rahasia gue. Sebelum gue pacaran dengan Lydia, gue udah pacaran dengan beberapa cewek. Yang terakhir namanya Farah. Dia cantik mirip lo. Gue tuh gak bisa kayak gini terus, Chris. Maksud lo, gue harus nikahin lo? Ya iyalah, apalagi coba. Asal lo tau ya, gue itu gak cinta sama lo. Apa lo bilang? Lo gak cinta sama gue? Lo tuh jangan ngomong seenaknya, Chris. Gue tuh udah ngasih semuanya sama lo. Apa ya? Lo mau cari cowok lagi? Itu terserah lo. Lo mau kabur juga, terserah lo juga. Lo tuh sadar gak siapa yang lo omongin? Gue tuh udah gak bisa sama yang lain. Gue tuh cuma mau sama lo. Oh ya? Karena apa? Karena lo udah gak perawan lagi. Setan lo ya. Tapi sayangnya, itu berujung dengan kematian. Karena mereka semua bodoh. Gue cuma pengen happy aja. Tapi mereka tetap tanggung jawab. Semua mayat mereka gue kubur di sini. Lihat dari semalam. Lo bukannya dia sama lo? Lihat kok lo diem aja sih? Yaudah, ayo pergi. Lo udah terlalu tahu banyak tentang rahasia gue. Gue juga nyesel. Gue nyesel nginjek rumah lo. Lo bakal lebih nyesel lagi. Kau tahu Sarah di mana sekarang? Sarah, lo apa ini Sarah? Awas ya. Awas, sampai Sarah kenapa-napa. Ayo, Lid. Ayo kita pergi. Lydia udah mati! Lydia!
Thank you.